Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana membina video bagi menerangkan sesuatu konsep pada murid-murid dan sebagainya lah. Okey, mula-mula sekali kita buka Camtasia 9. Okey, dalam Camtasia 9 ni dia ada butang record. Bila kita klik record, dia akan keluar yang ni. Ini sedang direcord. Untuk kita pause, stop, boleh lakukan lah. Dan dia ada setting untuk kita nak masukkan gambar sebagai penerang ataupun cuma menggunakan suara. Okey, ini dalam proses rekod, segala pergerakan yang berlaku dalam ni dia ada time frame, jadi akan direkod lah. Bila kita klik stop, dia akan render, dia akan save dalam bentuk AVI, terus dalam bentuk video ataupun AVI tersebut kita boleh edit lagi lah. Ok, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak mengedit gambar dan sebagainya lah. Ok, kita masuk dalam Camtasia ni. Mula-mula sekali dia ada import media. Ni ruangan paparan. Ni ruangan untuk kerja kita. Saya minimize dahulu dia ni. Ok, kita import media. Kita boleh drag ataupun klik ni, shift ataupun control A dan kita klik open. Okay, yang ni kita boleh tarik lah. Tarik je. Tak di track satu. Biasanya kita basikan di depan sikit sebab mungkin kita nak masukkan title lah. Gambar sama, kita klik dan delete ya kalau gambar sama. Okey, boleh tu. Okey, selesai. Okey, sekarang ni kita nak masukkan tajuk ataupun title. Okey, di bahagian library. Sebelah sini kita ada library. Kita klik library. Dia ada intro. Okey. Okey, kita klik dulu intro untuk kita pilih. Jadi banyak jenis lah intro ni. Contohnya kita ambil satu lah intro. Okey, kita ambil dan campak je. Contohnya di bahagian 2. Okey, kita klik intro. Okey, kalau kita lihat gambar ni berada di belakang, jadi kita tarik ya. Tarik. Dan intro ni berada di depan. Okey, untuk edit intro ni, kita klik tambah. Dan di sini dia ada. Okey, kita besarkan sikit. Okey. Kita boleh edit dalam ni. Contohnya
tutorial asas. Fantasia. Ini kita boleh usahakan. Okey. Kita play semula. Okey, kemudian di bahagian gambar ni kita mungkin kita nak masukkan kita panggil apa? Transition. Okey, transition. Ini contoh bentuk yang boleh kita tukarlah. Okey, ambil dan campak di mana kita nak letak. Contohnya transition yang pertama. Dan yang kedua. Yang ketiga. Keempat. Saya tunggu masukkan dia. Okey, selesai. Sekarang ni di bahagian depan ni kita nak masukkan contohnya perkataan. Okey, jadi kita pergi ambil bahagian sini. Ambil perkataan, tarik dan letak di hadapan dia. Okey, ada garisan. Contohnya kita nak masukkan ni tajuk eh. Program. Di sekolah. Okey. Kita tarik, besarkan dia. Okey. Kemudian untuk kita masukkan nak tukar tulisan, saiz, bentuk dan sebagainya, kita double click ya. Okey, tepi ni dia ada bahagian. Okey, contohnya kita nak letak di atas ataupun bawah. Di atas contohnya kita letak di bahagian atas. Tepi ni kita ada properties untuk tulisan lah, bentuk tulisan dan warna. Okey, kita klik untuk pilih jenis tulisan. Warna. Tulisan apa ni? Okay, ni saiz. Tulisan warna. Okay. Okay, kemudian kita nak kalau bermain dengan opacity lah. Kalau tak, tak perlu. Okay, ni dia ada keluar masuk. Ha, ni biar dulu. Ha, sebab kita nak tunjukkan yang bahagian asas. Ni kalau nak besar lagi tulisan dan sebagainya lah. Okay, tu je. Okay, seterusnya. Ha, kita cuba play dulu. Okay, sekarang ni tulisan dia ada efek lagi. Bagaimana kita nak masukkan efek dalam tulisan ni? Jadi kita pergi kepada behavior. Dia ada banyak jenis tulisan lah. Contohnya kita pilih yang ni dan kita tarik, drag masuk dalam
Okey, kita tarik dan drag masuk dalam kotak ni. Jadi dia ada efek lah untuk tulisan tersebut. Okey, seterusnya di bahagian belakang contohnya kita nak masukkan lagi tulisan. Kita boleh copy paste yang tulisan depan ni dan letakkan di bahagian belakang. Copy dan Ctrl V untuk paste. Okey, contohnya di sini lah. Okey, double click untuk edit. Okey. Dan kita letak di bawah contoh. Double click untuk edit. Sekian, terima kasih. Okey. Seterusnya. Okey, kalau kita nak kecilkan sikit. Seterusnya kita nak masukkan music untuk layer yang ketiga. Okey, di butang ni kita ada tambah. Untuk masukkan layer ketiga, mungkin kita nak masukkan music. Sebab tu kita selesaikan dulu. Sekian, terima kasih. Okey. Okey, kalau kita dah puas hatilah, kita akan masukkan music, media. Di sini dia ada music track. Kalaulah kita nak gunakan yang ini boleh, nak import pun boleh lah. Okey, kalau untuk import contohnya nak ambil, nak gunakan music sendirilah. File. Import media, klik media dan kita cari lagu lah. PC tak ada lagu. Okey, kalau tak ada lagu tak apa, kita cari daripada YouTube. Saya kecilkan dulu. Okay, kita cari music background for video atau performance pas lah. Okay, dan kita ambil URL ni. Kita ambil URL, copy, buka YouTube.net. Okay, di sini kita paste. Okay, download your converter file. Okay, di sini kita dah ada file yang sedang di download lah. Okay, selesai. Okay, kita masuk dalam tadi. Kita klik file, import media. Di tempat download kita ada music. Klik, double klik ataupun klik sekali dan klik open. Okey, music ni kita tarik letak di bahagian track yang ketiga. Kalau kita lihat panjang sangat. Jadi kalau panjang sangat kita klik di bahagian sini dan cut. Nah, di sini kita ada cut. Cut je. Kalau habis hilang, kita undo. Okey. Okey, pakai cut ni. Split. Okey, split dulu. Okey, di bahagian ni kita delete.
Okay, susah. Kita play dulu. Okey, sekarang ni kalau kita dengar di bahagian akhir ni dia habis cara mengejut. Bagaimana kita nak edit supaya dia tak mengejut, eh? Okey, di bahagian ni. Okey, kita berada di sini. Audio effect. Okey. Jadi kita klik audio effect. Dia ada fade out. Klik fade out di bahagian sini. Okey, kalau kita lihat sini, dia akan menurun. Okey, selesai. Ni fade in. Jadi kita tanda dulu di bahagian mana kita nak fade out dan fade in. Okey, letak sini. Kita lihat anak panah ni telah berubah. Okey, kita play semula. Okay. Itu kira jadilah. Selain daripada itu, kita akan buat untuk level 2 lah. Okay, sekarang ni untuk kita nak save projek kita ni, dia ada butang share. Kita klik share. Dia ada local file untuk kita simpan dalam laptop ataupun PC lah. Klik local file. Okay. Mula. Okey, bila okey tadi dah jadi. Okey, kita klik sini untuk kita cari yang terbaiknya. Ambil yang inilah. MP4 Smart Player up to 720 pixel. Okey, klik next. Okey, ini tutorial contohnya. Tutorial Camtasia. Okay, ini tempat simpanan video kita di desktop dan kita klik finish. Okay, dia akan berada di sini. Okay, kalau lama sangat kita tunggulah, tinggallah. Okey, dah selesai ni yang kita render tadi. Kita klik finish lah. Ataupun kalau kita nak play dulu, kita boleh tengok sini ya. Okey, ini adalah paparan video kita lah. Okey, selesai video kita. Ni kita boleh klik finish lah sebab telah selesai. Okey, sekian untuk video tersebut.